Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Anak-anak semuanya. Ini kan pembelajaran matematika siang-siang. Masih semangat atau udah ngantuk nih? Masih semangat. Ngantuk? Ya pasti pikirannya mau ke kantin, mau pulang, mau tidur, mau makan ya kan? Betul. Oke. Okay. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa nih, kali ini dipimpin oleh spesial Mas Afandi. Silahkan, sebagai ketua kelas, boleh memimpin doa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Kayaknya nih, meskipun sudah selesai berdoa, masih ada yang ngantuk. Ibu kasih jargon ya, kalau misalkan ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Yes, oke? Okay? Semuanya ya, semuanya ya. Jadi meskipun udah siang, semangatnya harus tetap semangat pagi. Oke, okay. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Sekali lagi ya, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Oke, okay, oke. Okay. Ini semangatnya udah semangat pagi. Sebelum ibu mau mulai pembelajaran, untuk pertemuan kali ini apakah ada yang tidak masuk izin, sakit mungkin, apa? Siapa? Zevanya. Absen berapa nih Zevanya? Absen 13. Oke, okay, sudah siap untuk belajar matematika? Siap. Kalau udah siap, bukunya dong, dibuka dong bukunya. Alat tulisnya disiapkan juga. Materi hari ini kita akan mempelajari mengenai kuartil dan persentil statistika matematika kelas 8 semester 2. Buka bukunya halaman 18 ya. Di situ sudah ada materinya tentang kuartil dan juga persentil. Oke, start. Hari ini kita belajar mengenai persentil dan juga kuartil. SK sudah kompetensi memahami kuartil dan persentil serta mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi dasar, nanti siswa akan belajar menganalisis data berdasarkan kuartil dan persentil serta menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kuartil dan persentil. Diharapkan outputnya nih, kalian semua akan mampu menjelaskan contoh penyajian data dari berbagai sumber, memahami cara menentukan kuartil dan persentil, serta sebaran data, serta menganalisis data berdasarkan ukuran data dan pemusatan data. Masih ingat kemarin pertemuan-pertemuan kita belajar apa? Ada yang ingat? Mbak Marca, mungkin? Sudah mempelajari mengenai modus, median, dan juga median. Iya, itu adalah pemusatan data. Ada mean, ada modus, dan juga ada median. Median itu apa? Coba hari ini tanggal berapa? Tanggal 18 Mei. Mbak Marca mungkin, median itu apa Mbak Marca? Marca lagi, kebetulan ada 18 nih Mbak Marca. Nilai tengah. Nilai tengah. Kalau mean, Mbak Deta? Oke, kalau modus mungkin Mbak Puput? Kenapa? Oke, nilai yang sering muncul. Kalian sudah paham mengenai pemusatan data, tadi ada median, ada modus, dan juga ada mean. Jadi, siap untuk mempelajari mengenai ukuran letak data, yaitu persentil dan juga kuartil. Oke, nanti di PPT ini akan ada kuis untuk asesmen sumatif di terakhir. Ada 3 kuis, nanti cepet-cepetan. Kalau bisa menjawab pertanyaan dari kuis, akan mendapatkan hadiah. Pertama, kita ke pendahuluan. Nah, konsep kuartil itu nggak hanya digunakan dalam matematika secara umum saja, namun dalam bidang lain seperti kesehatan, itu pemanfaatannya adalah pemantauan pertumbuhan anak dan studi klinis. Untuk bidang ekonomi, itu ada analisis pendapatan dan juga penilaian kerja karyawan. Dalam bidang olahraga, ada penilaian performa, atlet, dan strategi pelatihan. Jadi nggak hanya meskipun dalam umum itu hitung-hitungan, tapi tidak hanya berlaku dalam bidang matematika saja, tapi juga dalam bidang kesehatan, olahraga,
ekonomi, dan juga bidang lainnya, terutama pendidikan. Oke, lanjut ke kuartil. Mungkin di PPT di Zoom-nya apakah sudah muncul PPT-nya? Belum. Belum ya. Oke, di sini sudah soalnya. Tapi enggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Jadi, kuartil itu termasuk dalam ukuran letak data. Kuartil itu sendiri berarti ukuran data yang membagi data observasi atau penelitian itu menjadi 4 bagian yang sama banyak dengan cara datanya itu sudah diurutkan. Gimana Bu langkah-langkahnya? Yang pertama, kita urutkan data itu dari data yang terkecil ke terbesar. Yang kedua, kita tentukan letak kuartilnya. Dan yang ketiga, tentukan nilai kuartilnya. Apa sih letak kuartil? Ada yang tahu letak kuartil? Kuartil itu kan membagi menjadi 4 bagian. Jadi ada apa aja? Ada kuartil 1, kuartil 2, dan juga kuartil 3. Tapi kenapa kok 4 bagian, Bu? Kenapa? Karena nanti datanya dalam 25%, 50%, dan 75%. Jadi kuartil itu dilambangkan dengan Q1 yang berarti kuartil 1, Q2 yang berarti kuartil 2, dan Q3 yang berarti kuartil 3. Q1 itu artinya seluruh data di bawah kuartil 1, kalau Q2 seluruh data yang berada di bawah kuartil 2, dan Q3 adalah seluruh data yang ada di kuartil 3. Gimana Bu cara untuk menghitung kuartil itu Bu? Nah, ini ada contohnya, ada data yang genap dan juga data yang ganjil. Ada 10 data dan ada 9 data. Ini berbeda anak-anak untuk menentukan kuartilnya. Pertama paling mudah kalau misalkan datanya itu sedikit banyaknya. Cuma 10, 9, 12 itu kan dikit ya termasuk ya. Itu cara untuk menentukan kuartilnya kita cari mediannya atau nilai tengah dulu. Nilai tengah itu adalah kuartil 2. Jadi kita cari kuartil 2-nya. Ini datanya genap. Berarti nanti untuk mencari median atau Q2-nya itu terletak di data antara data ke-5 sampai data ke-6. Nah, setelah itu kan ada bagian yang pertama dan kedua nih di tengah-tengah mediannya. Kita ambil data awal untuk kuartil 1, data awal sampai mediannya, sebelum median. Kan di tengah-tengah mediannya tuh. Kita amati sampai data ke-5 karena sebelum mediannya. Untuk Q1 itu sama aja dengan median atau nilai tengah dari rentang X1 sampai X5 atau data ke-1 sampai data ke-5. Sehingga Q1-nya adalah X3 atau data ke-3. Kenapa? Karena median dari X1 sampai X5 itu terletak di X3 atau data ke-3. Nah, untuk Q3-nya Bu bagaimana? Untuk Q3-nya sama, kita ambil data dari X6 atau data ke-6 hingga data ke-10 atau X10. Sehingga Q3 atau kuartil 3-nya itu adalah median atau nilai tengah dari data ke-6 sampai data ke-10, yakni data ke-8. Oke, untuk data yang ganjil Bu bagaimana? Lebih mudah lagi kalau data ganjil sebenarnya karena mediannya itu sudah kita ketahui berada di tengah-tengahnya tanpa mengoperasikan seperti ini. Karena mediannya sudah di pertemuan yang lalu ya. Jadi untuk Q2-nya yaitu terletak di X5 di mana median dari rentang data X1 atau data ke-1 sampai data ke-9. Jadi Q2-nya adalah X5 atau data ke-5. Untuk Q1-nya bagaimana Bu? Nah, untuk kasus X5, karena kalau data berjumlah genap tadi diambil dari X1 sampai X5, X6 sampai X10 untuk data yang ganjilnya berbeda, kita ambil dari X1 sampai X4 karena medianya terletak di data ke-5. Sehingga Q1 adalah X2 ditambah X3 dibagi 2 atau data ke-2 ditambah data ke-3 dibagi 2. Ayo hati-hati ya, kayaknya masih ngantuk ya, ngantuk. Oke, untuk kuartil 3 itu berada di data X6 sampai X9, data ke-6 sampai data ke-9 yakni terletak di data ke-7 sampai data ke-8 dengan operasinya
X7 ditambah X8 dibagi 2. Nah, ini untuk pembagiannya. Ada data tunggal ganjil, data tunggal genap, yang kasusnya dibagi jadi 2, yaitu N ditambah 1 habis dibagi 4, N ditambah 1 tidak habis dibagi 4. Siapa ada yang tahu N itu apa? Kalau tahu, Ibu kasih dia. Siapa namanya? Oke, Mbak Sinta, silakan ngambil kartu ini. Salah satu nanti ada isinya di dalamnya. Nanti ada nama hadiahnya, jadi boleh memilih tapi random ya. Coba. Iya. Nanti biar Ibu yang baca ya. Oke. Okay. Oh, tidak ya, karena uangnya enggak cukup. Jadi Mbak Sinta akan mendapatkan apa yo? Dapatkan risol mayo. Selamat. Nanti redeemnya setelah kelas ya. Ini diambil deh, ini kartunya, oke. Okay. Jadi N itu adalah banyaknya data. Untuk data tunggal ganjil, N plus 1 habis dibagi 4, ini rumusnya. Tapi karena kalian masih kelas 8 SMP, lebih banyak menggunakan data yang sedikit banyaknya, kayak ini. Dan datanya juga masih data tunggal atau data berkelompok. Nanti akan dibahas pada kelas 9. Selanjutnya kita akan membahas apa itu persentil. Persentil itu termasuk ukuran letak data sama seperti kuartil tadi. Jadi persentil itu terlihat dari namanya, persentil, persen, berapa maksimal persen? 100. Jadi persentil itu ialah ukuran letak data yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar dengan syarat data harus diurutkan. Coba bedanya persentil sama kuartil tadi apa? Coba. Kuartil dan persentil tadi bedanya. Kalau persentil kan membagi data menjadi 100. Kalau kuartil membagi data menjadi 4. Loh, Mbak Sinta lagi. Udah deh, nanti ya reward ya. Jadi persentil itu ialah ukuran letak data yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar dengan syarat data harus diurutkan, sama seperti kuartil, datanya harus diurutkan dulu. Langkah-langkahnya yaitu urutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Yang kedua, tentukan letak persentilnya, dan yang ketiga adalah tentukan nilai persentilnya. Jadi kuartil itu dilambangkan dengan P1, P2 sampai dengan P99. Kenapa enggak 100? Jadi, ada yang tahu kenapa enggak 100? Nanti yang tahu juga saya ada lagi. Kenapa kok 99? Enggak 100, karena kan data membagi 100 katanya. Kenapa enggak 100? Gitu. Oke, enggak tahu ya, karena nanti itu banyaknya maksimal persentil dan kuartil itu N dikurangi 1. Karena ini harus bagian, maka nanti maksimalnya sampai 99. Kalau kuartil tadi sampai berapa? 3. Karena membagi data menjadi 4 bagian. Oke, okay, next. Oke, okay, rumus ya. Untuk PI, ini adalah? I? Ya, jadi bukan data ke, tapi PI ini adalah persentilnya. Ini 1, 2, sampai 99 adalah I-nya. Data, baru ini data ke I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 100. Seperti yang dikatakan Mbak Sinta tadi, N itu adalah banyaknya data. Oke. Okay. Oke, okay, sudah? Ada yang mau tanyakan tentang materinya? Tidak, oke, Ibu tes ya, kalau nggak ada yang tanya ya. Tadi bedanya kuartil dan persentil itu apa? Angkat tangan, nanti Ibu kasih hadiah. Angkat tangan aja, angkat tangan. Iya, boleh. Siap. Mbak siapa? Oke, Mbak, ya, silakan. Ya, membagi data menjadi 4. Sudah 100, oke. Oke, selamat untuk Mbak Dita, teman-teman Mbak Dita. Mbak Dita dapat hadiah, boleh milih deh. Apalagi ya? Apalagi ya?
Oke, itu Mbak Ibu yang baca. Oke, Mbak Deta akan dapat pulpen. Selamat tuh. Oke, nanti tukar vouchernya ya ke Ibu ya, habis pembelajaran ya. Oke, sekarang waktunya kita mengerjakan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Langsung aja 1 2 3. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. Oke. Belakang. Oke, ini. Oke, kalian kerjakan dulu, berdiskusi ya bareng-bareng. Diskusi bareng-bareng, jangan berantem, jangan rebutan mengerjakan soal. Ibu tahu kalian sangat pintar-pintar, tapi kerjainnya barengan ya. Nanti kelompok yang berani maju, Ibu kasih 1 kartu reward. Kerjakan yang ini ya, Mas ya. Oke, ada pertanyaan mungkin, ada yang dibingungkan mengenai soalnya. Soalnya bangku belakang jadi diem aja. Ada yang ngantuk? Nanti siapa tahu Ibu Tujo untuk bangku belakang loh ya. Oke, Ibu beri waktu. 5 menit cukup? Cukup. Oke, kata Sabinas. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, silakan Mbak Cindy. Gimana kalau N-nya itu bukan 9 bulat, ada koma komanya? N-nya, kalau N itu pasti 9 bulat, karena N itu adalah banyaknya data. Yang kamu maksud apa? Data kamu mungkin ya? Kalau misalkan di mencari kuartilnya, karena kan kalau misalkan kuartil yang dihasilkan dalam rumus tadi kan data ke. Harusnya bilang bulat dong. Nah, gimana Bu kasusnya kalau tidak bilangan bulat, itu ada yang namanya kita mendetailkan kuartil namanya interpolasi. Bentar. Itu Pak, untuk data ke-nya. Misalkan nanti dihasilkan kuartilnya, itu dapat data ke 2,5, itu bagaimana untuk mendetailkannya, kalau misalkan datanya banyak. Kalau datanya sedikit kan bisa pakai contoh yang Ibu tadi ya. Yang data X1 sampai X9, X1 sampai X10. Oke, Ibu stop share dulu. Sambil kalian kerjakan ya. Ini contohnya nih. Nih, oh tidak masuk ya ke. Oke, Bu. Stop share. Kayaknya Ibu tulis aja ya. Silakan diketahui sebuah data. Kita cari persentil 30-nya. Oh, bisa. Persentil 30 lah misalkan. Berarti 30. Misalkan banyak datanya itu adalah 12. 1 tambah 1 per 100. 30 dikali 13 per 100. Berapa hasilnya? 3,9. Data ke 3,9 itu yang kayak apa sih, Bu? Nah, kita cari secara detail. Misalkan datanya banyak ya, sehingga kita tidak bisa menentukan di mana letak persentilnya. Kita pakai namanya interpolasi.
Jadi untuk mendetailkan P30, X3, karena mendekati data ketiga, ditambah 0,9 selisihnya, dikalikan dengan X4 kurangi X3. Karena ini datanya dari data ke X3 sampai X4 kan rentangnya. Jadi nanti itu seperti ini. Misalkan data ketiganya itu di sini 15. Tambah 0,9. Data ke-14, data ke-4-nya kebetulan 15 juga. Jadi nanti persentil 30-nya adalah 15. Paham? Ayo layangkan lagi. Oke, aku sudah habis untuk memecahkan LKPD-nya. Ada yang mau maju? Oke, Mbak Deta. Selamat ya untuk kelompok yang belakang tadi nggak sempat maju. Silakan Mbak Deta. Ya, perhatikan ya. Ini aja ya, sampai ini aja. Setelah mengenal KBD kita kuis sebentar ya, cuma 3 soalnya sebagai asesmen semat. Sudah ya, coba Mbak Deta dipresentasikan, dengerin ya semuanya, jangan ngomong segitu. Yang perfect. Oke, gimana? Ada yang perlu diperbaiki nggak dari jawaban Mbak Deta? Seharusnya untuk kuota ketiga yaitu data ke ya, ada 4 dibagi 4 hasilnya 6. Jadi kuota ketiga sampai kan 10. Udah benar belum jawab Mbak Deta? Oke, tepuk tangan Mbak Deta. Ya karena Mbak Deta sudah pernah tarik kartu reward, sekarang perwakilan anggotanya deh. Oh, siapa yang mau ambil anggotanya? Tadi kamu nggak mau maju. Mbak Maca sudah? Belum. Apa, Cah? Belum. Dapat apa kira-kira di Mbak Maca? Dapat apa? Selamat, Mbak Maca dapat air mineral. Oke, nanti rewardnya kasihkan ke Ibu ya. Oke, setelah itu kita kuis sebentar. Boleh kabelnya dikumpulkan ke depan? Kita kuis sebentar ya. Oke, ada yang bisa? Ini P30 dan P75 dari data ini adalah C, betul enggak? Mau coba? Oke, kita coba ya. Apakah C jawabannya? Yeay, betul. Jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Kuartil 3 dari data ini.
C. Coba ya. Apakah ini jawabannya? Ya, salah. Ya benar apa jawabannya? B. Mau coba B? Ye, betul. Jawabannya adalah B. Terakhir nih. Masya Allah. Enggak apa deh. Bentar ya. Oke. Terakhir nih. Yang angkat tangan ya terakhir, nanti Ibu kasih kartu reward lagi. Nah, diketahui data berikut. Perbandingan kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Angkat tangan. Angkat tangan. Mbak, udah tangan sudah. Siapa lagi? Angkat tangan dulu ya. Jadi Mbak Safira. C. Coba kita cari tahu bersama-sama apakah jawabannya C. Yeay, nah. Mbak Safnas dapat reward lagi. Oke, ambil ya Mbak Safinas. Mbak Safinas dapat buku tulis. Selamat. Ambil ya. Oke, karena kuisnya sudah selesai, berakhir pula materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan, sebelum itu kita ke rangkuman dulu. Ada yang bisa merangkumkan hari ini kita belajar apa aja? Yuk bantu deh kalau nggak bisa. Ya, jadi kita tadi belajar mengenai kuartil dan persentil, di mana kuartil itu adalah ukuran letak data yang membagi data menjadi 4 bagian, sedangkan persentil itu membagi data menjadi 100. Oke, itu pertama untuk kita semuanya. Minggu depan kita belajar mengenai peluang. Kalian buka bukunya mengenai peluang, pelajari itu apa itu peluang, ruang sampel, titik sampel, dan kasus untuk peluang seperti pada dado dan juga pada koin. Kalian buka halaman 23 ya untuk belajar materi selanjutnya. Nanti sebelum kelas, Ibu tanya-tanya lagi mengenai materi hari ini dan juga sedikit untuk materi mengenai peluang karena sudah Ibu minta untuk pelajari materi peluang. Oke, sekian dari Ibu. Sebelumnya kita berdoa dulu. Sekali lagi, Mas Afandi boleh memimpin doa. Oke, dapat ya kiri. Terima kasih ya semuanya. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kartunya bisa ambil lagi.